Halo Semarang, kembali lagi di channel kita berdua. Hari ini kita... Alright guys, jadi hari ini kita lagi mau nge-build lagi. Tapi ini build, ini build battle atau bukan sih? Jelaskan bukan, konsepnya bukan. Jelaskan konsepnya. Jadi seperti yang kalian lihat di title, intinya Azri bakal nge-build dan akan gua hancurin. Intinya itu, gua akan lakukan sepenuh hati dan jiwa gua untuk menghancurkan build Azri Alon agar build dia nggak jadi-jadi gitu aja. Intinya begitu. Oke, okay, tapi bagaimana caranya? Gini, tapi gini Vel ya. Jadi gini caranya guys. Di sini itu di bawah sini ada ya ada hukumannya lah. Jadi si Rafael jadi di atas nanti ngegacha. Dia ngerafael gacha, ntar dia dapat buku apa? Contohnya kayak apa Vel? Jelasin Vel, contohnya kayak apa? Nah, ini kan ada 7 nih, 7 hukuman ini nih. Gua nyebutnya 7 deadly sin. Woi. Nah, kalau yang dia hancur. Kalau yang di atas ini temanya doang sih, ini tema. Tema. Oke, jadi di atasnya tema, di bawahnya hukumannya ya guys. Hukuman. Jadi ya kita langsung mulai aja videonya. Tapi guys jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe channelnya si Rafael dan channelnya gua. Dan juga lo jangan lupa follow IG gua guys. Bentar lagi 10.000 guys. Channelnya Adrelon ya sama IG-nya tuh. IG-nya apa? IG-nya Alvin _ Reno. Anjay. Oke. Okay. Anjay. Alright, let's start with the video. Nah oke, okay. Sekarang lu mau milih kotak yang biru atau kotak yang merah? Saya mau pilihnya yang biru mas, seperti biasa. Oke, okay. Sekarang yang pertama gua keluarin temanya dulu ya. Ayo, ceng. Apa itu? Dua-duanya keluar. Sabar. Ya udahlah. Dua-duanya keluarin. Temanya cyberpunk. Cyberpunk. Hukumannya apa tuh? Wah, udah lah, hancurin aja dah. Soalnya gua keluarin button satu, dua-duanya ini hukumannya. Kalau hukumannya nanti pas lu build. Oh iya. Slash kill. Mau gua slash kill sekarang. Enggak mau. Enggak mungkin. Oke. Temanya cyberpunk ya. Temanya cyberpunk. Azrielon bakal nge-build nih. Azri bakal nge-build dan nanti setiap dia lagi nge-build, gua akan keluarin satu hukuman random. Tiap berapa, dan berapa lama? Tiap berapa lama? Enggak tiap berapa lama. Tiap hukumannya selesai, gua akan roll lagi. Oh, jadi kan hukumannya ada yang ya ada yang hancurin 30 blok, ada yang lu harus ngelakuin apa selama 1 menit. nanti 1 menit dulu gitu, udah 1 menit hukuman itu baru roll lagi yang lain. Intinya gitu ya. Oke. Ingat ya, cyberpunk, oke? Okay? Oke. Gak ada batasan waktu, karena kalau ada batasan waktu, jahat kelunya, jahat banget kelunya. Oke, kita mulai ya guys. 2, 1, go. Kita cari-cari. Hukuman nih. Pertama sekarang ya. Hukuman pertama sekarang ya. Seralu. Sekarang kali ya, coba. Ini apa nih? Spin 10 selama 1 menit. Ayo speednya 10-in. Udah biasa. Speed 10. Masih easy ini sekalian gua random. Ya guys, semoga dapat yang ini guys ya. Yang gampang-gampang atau enggak menyebelin. Gampang. Ya, dia kalau misalnya speed 10-nya enggak cuman fly loh. Apa? Oh, ini juga. Iya, jalannya juga 10. Ya udah, enggak apa-apa. Sudah biasa speed 10. Kenapa gue seneng kali ya gue aja. Sialan. Kau emang sialan. Gue seneng melihat dia sengsara. Bapak. Gaya. Memang kalau best friend itu kan beda gitu. Having fun ya. Oke. 5. Taruh ini 4, guys. 4. 3. 2. 1. Oke. Dan normal lagi normal ya. Normal lagi. Dan gue akan. Yang kedua. Apa ini yang kedua? Gue bacakan kah sekarang? Apa itu yang kedua? Gak boleh fly. Ayo, 1 menit gak boleh fly. Ayo. Gak boleh fly? Iya, 1 menit gak boleh fly. Bentar, gue... gak boleh fly dong, masih oke lah ya guys. Ayo dong. Yang susah-susah dong. Astaga. Gimana yang susah-susah dong? Yang gampang-gampang aja ya, Vel. jangan berat-berat amat gitu. Ih, gue 1 menit. Kayaknya terlalu lama ya 1 menit ini. Maksudnya yang gampang-gampang 30 detik aja gitu kan. Yang lama-lama, yang susah-susah 1 menit. Sialan. Jangan gitu dong. Ini untung gue masih buat kotaknya doang ya guys. Jadi jadi guys gampang. Gampang, kalau udah tinggi itu loh. Gak bisa fly gimana. Jatuh. Black easy. Wow. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah boleh fly lagi. Hore. Lalu yang selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya.
apa tuh? Ah, speed 10 lagi. Speed 10. Kenapa enggak gampang? Kita dapatnya gampang mulu, guys. Kayak sera-sera. Kita dapat selama ada whole sim. Kita dapatnya gampang terus, jadi kita lanjut ngebuild santuy. Oh, BD speed ini juga di train ya. Iya. Sabar gue lagi build ya. Nah, ini jadi enak kan, lebih cepat nih. Maaf, hukuman ini sudah terbiasa untuk gua ngebuild speed 10. Gua speed 10 gak biasa aja. Karena gini ya guys, karena nanti gak cuman Azri doang, gua pun bakal begini, tapi itu nanti di part selanjutnya. Ya, di channelnya Rafael ya guys, gua, itu videonya. Nanti gua bakal ngancurin buildnya dia. Salah, kebalik. Dia bakal ngancurin buildnya gua yang ngebuild. Oke, kita mulai ya sekarang. Berarti nanti 6, berarti temanya 5, ini ya, diilangin ya, yang cyberpunk. Cuma boleh lihat bawah 1 menit. Ya guys, kita 1 menit. Satu menit kita ngeliatin bawah gitu ya. Kayak wow gitu. Kayak aduh, santai banget. Gua ngebuildnya gimana ini? Berapa detik lagi, Val? 30 detik. Oke, 30 detik lagi. Ini gue liatin ya. Ya gue liatin ya. Oke, dia lagi liat bawah. Gue mah jujur, Pel. Gue juga jujur ya, ngambil-ngambilnya ya. Ngerandominya jujur gitu. Gue jujur kok. Ini kan gue record, Pel. Gak mungkin gue bohong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah. Oke, kita bisa naik ke atas lagi ya guys. Nggak, hancur 30 blok. Yes. Sini lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. No. 2, 3, 4, 5, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30. Bolong-bolong itu bangunan. Jalan demen banget ya lo rasanya. Itu yang gue tunggu-tunggu. Itu yang gue tunggu-tunggu men. Anjir lo. Feels great ini. Ntar liatin aja lo giliran gue ya. Gila, liat bawah terus. Liat bawah 1 menit. Astaga, liat bawah terus. Hey. Gimana gue mau build begini bapak. Kita tambahin apa lagi ya? Kita mungkin tambahin wall kali ya, biar lebih keren dikit. randomizing, gue randomin dulu. Baru 18 detik, tenang. Ah, hukumannya apa lagi nih? Ayo dong, yang bagus dong, yang beda dong. Hancur 30 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Hancurin 30 blok lagi. Hancurin 30 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, setting kan nih guys, parah. Curang di setting. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh tidak bro, gue sportif bro. Gue record kok, jadi ada buktinya kok. Oh my god. Oh my god. Ini buildnya gimana? Coba ya kita diulang-ulang dari tadi deh. Ya guys, bisa guys. Ayo guys, bisa guys. Bisa. Apa hancurin lagi pasti. Udah tahu gua. Kill. Ajib. Slash kill. Ya enggak apa-apa lah. Slash kill doang masih oke lah ya. Slash kill doang masih oke lah. Hukuman enteng lah. Tapi kalau gitu gua bisa langsung ke hukuman berikutnya karena kan dia enggak ada timer. Udah di randomin now. Alright, next one is cuma boleh lihat atas selama 30 detik. Oh my god, nih sampai. Puskal. Ini lead atas doang 30 detik ya. Literally enggak bisa nge-build, guys. Yep. Lihat palanya, lihat. Palanya kena set. Udah nih, palanya kena gua ya, rematik. Entar situ dulu lah. Gua enggak bisa apa-apain, guys. Tolong. Palanya kena rematik. Ini karena terlalu kejam jadi cuma 30 detik ya. Tapi mesti 1 menit aja enggak apa-apa. Eh apa? 1 menit nih gua enggak bisa. 5 3 2 1. Udah boleh gitu. Oke. You know apa? Things are gonna get a little bit spicy. Lava. Torrent lava. I knew it. Dan di sini kita paling nyebelin guys, benerin lava tuh di sini. Oh my god. Lu berapa banyak taruhnya, Val? Oh my god, nih benernya susah loh. Oh my god. Ya kan 1 2 3 4 di belakang satu tuh. Oh no. Ah. Ini benerinnya susah loh di sini loh, lava ya loh.
source-nya dihilangin tuh kayak kayak percuma. Ya. Meledak juga. Jadi di sini enggak ada TNT, jadi ya untungnya enggak ada TNT. Sudah 1 menit. Oke, Mas. Tapi yang selanjutnya, taruhin lava lagi. Getaran 3 doang nih. Ah, mampus lu. Ya di belakang masih ngalir, Bro. No. Oh my god. Lama ditepi bener. Ah. Ini benerinnya lama banget. Cuy, parah itu lava harus ada pol. Hukuman selanjutnya ya, hukuman selanjutnya ya. Oh my god. Anjir. Fel. Oh, jahat gitu, kenapa sih Fel gitu. Ini dia marah-marah kan. Yang ngeselin gua. Lavanya ini ngeselin coba. Oh no, ini lava sih masih. Izi ini mah. Auto. Tuh, izi kan. Help me guys, saya disiksa. Help me. Saya disiksa, tolong. Agak gede gue sebenernya. Hampir kelar ya guys, benerin lava ya guys. So, benerin lava doang lo, gila lo. Bentar lagi. Untuk lo kalau dikasih waktu gimana anjir? Ya ilah, ini mah gampang. Astaga. Nyebelin banget lo. Anyway, gua udah selesai file. Done. Oke. Okay. Dan yang nextnya juga ngeblokkan lagi. Dia, ya. Berarti sudah ya, yang tadi yang bener-bener ego nih, yang bener-bener jiksa itu yang lava ya. Yes. Oh okay, my god. Jadi oh my god. Gua baru sadar antenanya ketinggian. Berat, gua udah kelar guys. Menurut kalian gimana guys? Rating 1 sampai 10 guys. Menurut kalian ya, dia rusuh. 1 sampai 10. Ini ya, ini build-nya guys. Kalian bisa putar-putar ya, kalian lihat ya. Nih. Nah, tuh. Dah, udah cukup lihat ya. Oke, kalian rating ya guys. Guys, berarti jangan lupa ya guys, kalian kalau ada ide di hukuman lain, tolong komentar di bawah ya di file sini file. Outro untuk gua dulu file. Oke guys, jadi itu aja videonya untuk hari ini. Ya nih si Rafael sialan ya, emang orang dia ide ada dari digangguin gini kan nyebelin banget gitu. Bikin orang trigger gitu. Udah kayak lava lagi. Oke guys, jadi itu aja guys. Jangan lupa follow IG gue juga dan jangan lupa subscribe ke channel Rafael, dan kita juga ada part 2 Iji. Tuh ada di channel si Rafael ya guys. Kalian kesana ya kalau kalian mau cek ya. And part 2 bagi Nazrelon ngancur-ngancurin gue nih. Ngancurin hidup gue. Liatin aja lu. Alright, goodbye guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.